teman-teman daily vlog nih, ini enggak saya edit langsung, nanti saya tempel-tempel terus diupload. Mau cek KTM Chili di BSD teman-teman. Ini kita di jadi chat tim sama Pak Ferry. Pak Ferry karena sekarang sudah jadi bapak beneran. Nah ini baru start nih teman-teman. Saya sudah ngecek Chili itu banyak. Karena KTM 300 itu kan bekasnya para petarung ya. Jadi memang untuk yang senang nanjak-nanjak sungai-sungai gitu-gitu. Makanya ya yang kondisinya seger memang hampir tidak ada, susah banget. Nah ini nggak tahu nih, informasinya motor ini itu hanya untuk foto produk. Beliau dulu belinya 140 juta lebih. Gitu. Tapi akan dijual murah kepada saya, ya murah banget sih, murah ininya kepada saya. Makanya kan ada kekhawatiran, kalau saya kan ini juga di Jakarta sedang bekerja, sedang berburu mobil. Itu mobil yang murah itu biasanya ada PR tertentu, walaupun kadang ada mobil yang murah dan bagus. Itu jarang ya. Kemarin kita nginep situ kan, Iron Hotel, iya. Aryan Hotel ya. Tapi di Sakti malah ada Aryan Hotel. Kita cek dulu seperti apa, karena ya motor adventure itu pastinya nggak dipajang di rumah doang, tetap sering dipakai, sering di apa ya, sering dipakai lah. Intinya kita coba lihat dulu. Yang jelas motor itu tidak dibuat terabas untuk beliau, karena beliau bukan orang trail ya. Itu untuk foto produk, beliau punya produk tas gitu, terus untuk foto aja. Lah pertanyaannya, kalau untuk foto terus dijual lagi, kenapa nggak nyewa aja lah? Itu nggak tahu tuh. Mungkin ribet kalau nyewa kan ribet, mau foto sekarang harus nyewa gitu kan. Kalau punya kan jam berapapun kapanpun kan bisa foto ya kan, kita gitu nggak ada masalah waktu paling sih. Nah, ini mau dijual, kita cek dulu. Wah, hari Minggu dari sini ke BSD itu cuman berapa menit tok? 42 menit. Kalau hari biasa pasti 2 jam. Jakarta Timur. Ini punya berburu mobil impian nih teman-teman. Yarisnya, Josnya. Tipe S Matic. Itu Matic. Masuk. Mana gue ya? Kita udah sampai nih teman-teman, Serpong. Ntar lagi exit ya. Ini lagi diskusi sama Mas Said. Katanya ini barang ini diliput termasuk. Tak liput ini ya Pak? Ya, oh ya, kita tambah isi video nih. Siap. Kecuali ada beberapa upload di channel pribadimu. Iya rencananya gitu, cuman di jenengan ditambahkan nggak masalah, aman. Ya oke. Jadi sampai jumpa di di Alphard nggih. Kirimi Sherlock Alphard. Belum dikasih. Jam 12. Apa ning gun puncak ae yo? Di rumah ya? Ada di hotel Danau opo? Di hotel apa, Pak? Oh, hotel Danau Sunter. Iya. Sunter. Sunter Lake apa apa hotel. Sunter Lake. Ya wis, tak rono aku. Oh, nggih, siap. Wis, salam. Sudah sampai lokasi. Lokasi KTM-nya.
yang punya ini. Jalan Kuiser masih menunggu yang bapaknya lagi keluar. Masih menunggu motornya di dalam mungkin. Dipakai berapa kali, Pak? Saya enggak pernah pakai sih. Enggak pernah pakai. Saya pakai ya, Pak? Buat konten. Oh. Kita punya brand ini, namanya Xpira. Oh, itu. Saya mau pakai sendiri nih, Pak. Belum pernah dibongkar nih. Masih aman. Paling ini super keep nanti di dengerin. Sudah ada blade-nya. Masih segar, segar, masih segar, segar. Ini super. Ada. Option ada full option. So aman. Belakangnya Maxis. Iya, belakangnya Maxis. Masih. Engine cut. Masih seger nih. Lindungnya keras. Lindungnya selengkap. Iya. Sudah mau pulang nih teman-teman. Sudah saya DP nanti biar diambil towing. Motornya sih gak pernah dipakai. Setahun gak dipakai, malah panasin doang. Bapaknya sibuk, kita cabut dulu aja. Cari sarapan. Tadi mau test drive KTM-nya kan nggak bisa karena posisi motor itu di dalam rumah. Kunci depan dipegang sama orangnya beliau dan orangnya beliau nggak berangkat ini hari Minggu. Akhirnya cuma saya starter di dalam. Kita lihat ya, kita lihat secara umum itu motor yo pemakaian wajar lah. Pemakaiannya jatuh wajar. Nggak pernah dipakai hard enduro di kayak di sungai aja nggak pernah. Kalau kita lihat dari arm terus apa namanya kayak full step kanan kiri terus bawah frame nya itu sama shockbreaker depan itu nggak ada benturan dari batu. Nah, terus kita lihat dari suaranya, suara masih aman ya, nggak ada masalah apa apa, paling ganti oli sama itu seal super keeps nya minta gantian, diganti oli, seal super keeps ganti, udah rapat semua. Apa ya paling itulah, bersih-bersihin doang sih, ban masih baru, ban depan belakang masih aman, gak usah beliin ban. Nanti dapat bonus Axgear, ternyata beliau itu produsen Axgear dan yang punya teh apa? Teguk Indonesia beliau. Ini kita DP dulu, nanti sore towing udah ke Semarang. Beliau beli 140 sekian, pokoknya tak beli itu murah banget, beliau rugi tuh. Hitungannya banyak ya, tapi karena emang untuk usaha, untuk foto produk ya nggak rugi itu hanya mungkin ya. Jadi seperti itu aja teman-teman. Ada video sih tadi, cuma tak rekam dikit-dikit doang karena di dalam ruangan, jadi aku meh anu nggak ini. Oke, jamnya 140 jam. Kalau 140 jam dari 2019 ya, 2019 KTM Chili 2 tak, sekarang 2023 itu berarti nek tak hitung 5 jam, ya pemakaian 5 jam, berarti kurang lebih dipakai sekitar berapa, sebulan sekali itu wajar teman-teman. Kalau teman-teman nyari build up yang jamnya rendah sekali di tahun yang segitu, misalkan jamnya 50 jam, itu malah gak mungkin, karena 2019 loh berapa tahun itu. Kalau 50 jam bagi 5 kali bro,
10 ya. Berarti cuma dipakai 10 kali teman-teman dari 2019. Itu sangat-sangat tidak mungkin gitu ya. Mari kita sarapan terus prepare bekerja lagi. Bye bye. Baru turun nih teman-teman. Naik towing dari Jakarta. Pak Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini Estrella ini. Iya, Estrella. Pak. Iya. Kirim kemana Estrellanya? Ini Estrella kan naik, udah naik terus tukeran yang ini mau dibawa ke Jakarta lagi. Oh, nggih. Tinggal di cuci ini. Cuci. Seger oh, motor ya. Ada yang mau boleh silahkan, baru datang ini tapi nanti tak sambil tak pakai teman-teman, tipis-tipis paling. Kalau ada yang mau silahkan, WhatsAppku ada di bawah deskripsi teman-teman. Chili pemakaiannya hanya buat konten doang ini di Jakarta. 300 cc 2 tak.